manusia menurutnya hari ini dengan kecepatan hampir 17 km per detik. Sampai sekarang, ia belum berhasil untuk keluar sepenuhnya dari pengaruh matahari. Voyager masih bisa merasakan dampak elektromagnetik yang dihasilkan dari heliosfernya. Sebenarnya, misi utama dari wahana antariksa Voyager ini adalah untuk meneliti planet-planet gas yang ada di dekat surya kita seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Namun, semua misi itu telah selesai. Dan Voyager masih tetap bergerak ke arah keluar dari kota surya kita. Dan di kota bumi, Voyager tidak berada 22 jam cahaya dari setelah maintenance, tiba-tiba aja toilet tabungnya ini mendadak masuk lagi ke dalam tanah. Di momen ini, Kevin yang lagi ada di dalam toilet langsung buru-buru keluar. Tragisnya adalah pas Kevin mau keluar, celah toiletnya ini udah sempit dan setengah dari badannya itu terjepit oleh toilet tabung. Tugas damkar langsung datang untuk menyelamatkan Kevin, tapi sayangnya dia meninggal dunia ketika ingin dilarikan ke rumah sakit. Kira-kira kalau mau pipis di toilet tabung ini itu mesti bayar 2.000 nggak ya? Subscribe dan follow Link HD untuk berbagai macam fakta. Smash them! All true!